scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Ayotense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, baca dari bibir, oke? Sorry Mimin agak telat, soalnya tadi pagi tuh pala Mimin muter banget, jadi gak bisa ngedit. Ini juga ngedit tuh Mimin paksa-paksain biar bisa ngedit. Terus juga ini suaranya ya agak-agak serak-serak ember ya guys. Jadi maklumin aja ya, abaikan aja suara Mimin, abaikan video Mimin. Kalian baca aja ya. Di sini ceritanya si Wanwan kan mabuk tuh. Terus kan si Wanwan mabuk. Terus ada telepon nih dari pemilik pabrik juga Negara Merdeka, kan pada penasaran tuh si Biduk sama si Kinsuhai. Nah, pas dibuka ternyata yang muncul itu Lord Asura guys. Terus giliran Kinsuhai pengen ngomong langsung dimatiin sama Lord Asura ya. Terus kata si Biduk, coba telepon balik, takutnya ada urusan penting, soalnya kan larut malam Lord Asura nelpon pasti ada urusan penting. Kamu aja yang nelpon, kata si Kisuhai ya. Kalau kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab, katanya gitu. Ya udah, terus ditelepon sama si Biduk nih guys. Terus si Biduk ngomong, pemimpinnya tidur di sebelahnya. Ya, si Yehan nanya, tidur di sebelahnya, katanya gitu. Iya, pemimpin itu minum sampai mabuk dan tertidur. Tahu tuh videonya si diputer kan kameranya, terus di situ muncul si Wanwan lagi mabuk guys. Terus kata si Han tersenyum nih ngeliat si Wanwan. Nah, pas udah tersenyum, terus kata si Han, kan cuacanya dingin, cuaca dingin, selimutin katanya gitu. Terus pas si Biduk mau nyelimutin, di mukanya ditonjok sama si Wanwan guys. Nah, ditonjok terus si Wanwan bangun suruh si Biduk nemenin dia minum lagi. Terus kata si Biduk, udah selesai, minumannya udah habis, katanya gitu. Kamu pembohong, katanya si Wanwan gitu guys. Minuman ada di lemari minuman, masih ada, katanya di rak minuman, katanya gitu. Terus kata Biduk dalam hati, kan kalau orang mabuk IQ-nya nggak ada ya, tapi dia masih inget kalau masih ada minuman di rak minuman, katanya gitu guys. Nah, terus langsung ditonjok lagi tuh sama si Wanwan. Terus katanya tunggu, pemimpin kamu dicariin sama Lord Asura, katanya gitu guys. Lord Asura di mana, katanya gini. Dia ditunjukin deh tuh video call-annya Lord Asura. Terus itu Lord Asura bukan potret orang meninggal, katanya gitu. Bukan, ini Lord Asura. Bukan potret orang meninggal, katanya gitu. Asura meninggal? Bukan, katanya gitu kan. Ini aku tidak meninggal, kata si Yehan gitu. Pas akhirnya dia ngomong kan, oh ternyata kamu, tapi kamu bukan Lord Asura, bukannya kamu yang di penjara di bawah tanah, katanya gitu. Jadi si Yehan sama si Wanwan tuh dulu ketemunya pas di penjara bawah tanahnya si Asura guys. Nah di situ ketemu di situ. Jadi kan waktu itu lagi ada perang tuh, perang antara Asura, Serikat Seni Bela Diri sama Versus Alien. So bertiga, Serikat Seni Bela Diri sama Versus Alien gabungan buat nyerang si Lord Asura. Nah si Wanwan berani itu berhasil nyusup ke penjara bawah tanah. Nah di situ dia ketemu sama si Yehan, tapi Yehan ngakunya di situ ya orang yang disekap di situ sama penjaganya di situ, katanya gitu guys. Nah si Wanwan juga ngakunya itu anak buahnya Bai Feng, bukan dia itu Bai Feng. Jadi tiap malam si Wanwan mampir ke penjara ketemu sama si Yehan, katanya gitu. Terus kadang-kadang ngasih makanan, terus ngasih. Nah, terakhir
si Wanwan bikin si Tangtang itu pas Wanwan mabuk, terus si Han dikasih permen popping, guys. Permen popping. Akhirnya kan mau tuh. Si Han sebenarnya apa aja yang ditawarin Wanwan tuh dia mau. Apa aja gitu. Jadi kayak udah apa namanya ya? Cintanya udah buta, guys. Oke guys, abaikan apa yang Mimin lakukan ya. Terus sorry kalau suaranya agak-agak jelek. Oke, see you. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.